yang akan menyajikan berita terbaru terupdate seputar Rangga Azob dan si Ening Cantik Haiko van der Vegen. Dan pastinya juga ya sahabat, di sini Mimin akan selalu membahas dan mengulas seputar kisah asmara dan karir dari Haiko van der Vegen dan Rangga Azob. Yang pastinya akan sangat sayang sekali untuk sahabat Haizover lewatkan ya. Maka dari itu tetap tonton channel Mimin ini, jangan sampai pada kabur. Dan biasakan juga untuk selalu menonton video Mimin sampai selesai ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita pada pembahasannya ya guys. Oke sahabat Haizover, dimanapun kalian berada, memang banyak sekali ya guys permintaan dari para fans, khususnya fans Haizover di seluruh dunia. Bahkan ya banyak yang meminta kalau Haiko van der Vegen dan Rangga Azob segera dibikinin judul baru dan sinetron baru ya pastinya, yang pemeran utamanya adalah mereka berdua. Nah pokoknya itu hampir semua fans Haizover meminta dan berdoa setiap harinya seperti itu. Semoga selalu diberikan proyek bersama-sama terus, tidak pernah terpisahkan. Nah di sini juga nih, kalau kita mau melihat ya, seperti ini nih, momen-momen seperti ini ketika Haiko van der Vegen dan Rangga Azob lagi break shooting ataupun lagi shooting yang mesra-mesraan gitu ya guys, pelukan tuh. Di situ si babang tampan Rangga Azob lagi ngelus-ngelus punggungnya si Ening Cantik Haiko van der Vegen tuh, sambil pelukan gitu ya. Nah di sini kita jadi sangat baper dan tidak ingin melewatkan, pokoknya tidak ingin terlewatkan kesempatan yaitu melihat keromantisan dan kemesraan dari Haizob. Pokoknya kita selalu ingin terupdate ya untuk mengetahui kabar berita, pokoknya yang sangat terupdate dari Haiko van der Vegen dan Rangga Azob. Nah di sini juga ya, sepertinya digembar-gemborkan banget ya guys, dan juga sudah ada salah satu akun Instagram di, mungkin itu milik salah satu kru dari sinetron Bubarian Seorang Istri ya, yang mengupload sebuah foto kalau di situ katanya Haiko van der Vegen diceritakan di Bubarian Seorang Istri kecelakaan lalu meninggal ya. Nah di situ Haiko van der Vegen lalu keluar dari BHSI. Mungkin di sini kita berpikir, harus berpikir positif aja ya guys. Meskipun Haiko keluar dari sinetron Buku Harian Seorang Istri, mungkin pihak Cinemart SCTV ingin mengabulkan permintaan kita nih, yaitu membuatkan judul baru dan sinetron baru untuk Haiko van der Vegen dan Rangga Azob, dan mereka menjadi pemeran utamanya ya guys. Nah Haiko van der Vegen dan Rangga Azob, semoga saja itu benar ya guys. Dan juga setelah keluarnya Haiko van der Vegen, setelah itu tidak lama lagi babang tampan Rangga Azob pun ikut nyusul keluar dari BHSI, biar mereka sama-sama keluar dari BHSI ya guys. Karena kalau Mimin juga sendiri ya yang nonton sinetron BHSI ini, sepertinya ceritanya sudah nggak terlalu jelas ya, udah nggak betah gitu, alur ceritanya semakin nggak jelas. Jadi mungkin ya sinetron BHSI ini kemungkinan akan segera dibungkus atau ditamatkan, tapi itu kemungkinan ya guys, siapa tahu masih lama ya, dan akan segera diganti dengan sinetron terbaru yang dibintangi oleh Haiko van der Vegen dan Rangga Azob.